Saudara Lun hasil akhir Perancis versus Maroko pada laga semifinal Piala Dunia 2022 dengan Antoine Griezmann, pemain Atletico Madrid, meraih gelar Man of the Match. Pertarungan memperebutkan tiket final Piala Dunia 2022 antara Perancis melawan Maroko pada Kamis 15 Desember 2022 dini hari waktu Indonesia Barat di Stadion Al Bayt membuat penonton bertepuk tangan. Prancis berhak melaju ke final setelah memenangkan laga dengan skor 2-0. Gol dalam laga ini masing-masing dicetak oleh Theo Hernandez pada menit kelima dan Randall Kolomwani pada menit ke-80. Pada laga final mendatang, Prancis yang juga juara bertahan Piala Dunia sebelumnya akan menantang Argentina pada Minggu 18 Desember 2022. Partai Argentina versus Prancis seperti final sempurna menampilkan wakil Amerika Latin dan Eropa. Di daftar top skor penyerang Prancis Kylian Mbappe dan striker Argentina Lionel Messi masing-masing mencetak 5 gol menempatkan keduanya di puncak daftar top skor sementara. Olivier Giroud rekan Mbappe mengikuti di nomor 2 dengan 4 gol. Alvarez juga pencetak 4 gol adalah bintang kemenangan Argentina atas Selatan yang memborong 2 gol. Laga final ini akan menjadi panggung besar terakhir bagi mega Argentina Lionel Messi. Kemudian bintang baru yang mulai bersinar pada Piala Dunia Rusia 2018 Kylian Mbappe semakin matang untuk menjadi yang terdepan.